Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Erwin ucapkan Selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi rekam medis kendaraan. Ya, jadi aplikasi rekam medis kendaraan ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata e, kerusakan pada kendaraan yang ada di sebuah perusahaan di mana fungsinya itu untuk mengetahui tentang berapa kali sih kendaraan itu diservis dan apa aja yang sering rusak terus total biaya sudah dikeluarkan untuk servis dari kendaraan tersebut itu sudah berapa seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui atau bisa mengambil langkah untuk kendaraan yang sering rusak atau yang sering apa e, mengalami kendala terus menghabiskan banyak biaya untuk perbaikannya dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba praktekkan ya di aplikasi ini. Ada beberapa menu yang sudah saya buatkan. Yang pertama ada home yaitu menu yang awal ini ya. Lalu ada data kendaraan. Ini kalau kita klik maka dia akan memunculkan data kendaraannya. Nah, untuk menambahkan data kendaraan cukup simpel aja di sini teman-teman ya. Kita cukup e, mengetik nomor polisinya di sini. Nomor polisi kita ketik, misalnya KH strip 3215, strip KR, misalnya aja ya. Nomor rangka saya ngawur, misalnya. Terus nama kendaraan, misalnya e, minibus gitu ya. Tahun pembuatan kendaraannya, misalnya 2015, tahun pembelian, misalnya 2015 juga, kondisi pembeliannya, misalnya baru, harga beli, misalnya 256 juta, terus untuk gambar kita upload ya. nah misalnya ini misalnya oke nah kalau sudah muncul kita klik tombol add nah, maka di sini akan masuk ke dalam data sini gitu tapi sebelum kita mengupload ya di sini ada tombol folder nanti teman-teman harus mengaktifkan atau memilih dulu folder yang akan digunakan untuk menyimpan gambar kendaraannya gitu jadi harus dipilih dulu foldernya nah di sini e, kalau misalnya kita mau mengupdate data tinggal di dua kali ya terus kita ganti yang mana mau diganti gitu misalnya ini tahun pembuatan 2019 klik tombol update oke okay, maka dia udah berubah ya seperti ini lalu untuk di bagian bawah ini pencarian ya misalnya kita mau mencari berdasarkan nama kendaraan misalnya sepeda gitu Klik tombol cari search, uh, search data ini, nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Gitu, klik reset untuk mengembalikannya. Nah, ini untuk di bagian data kendaraannya. Nah, untuk perbaikannya, kita masuk ke bagian tombol perbaikan sini, data perbaikan. Nah, di sini caranya bisa kita klik dengan mengetik data di sini ya. Jadi, kita harus masukkan dulu nomor polisinya. Kalau misalnya kita nggak hafal, kita tinggal masuk ke bagian data kendaraan sini, kita lihat. Nah, misalnya ini ya, saya copy misalnya. Terus kita masuk ke sini, kita paste, klik tombol cari. Nah, maka di sini masuk ya. Terus kita masukkan tanggal perbaikannya kapan gitu, misalnya tanggal sekarang ya, tanggal 30 misalnya. Atau nama, terus nama bengkelnya ya, nama bengkelnya di sini kita ketik misalnya eh, bengkel bengkel ABC mobil nah gitu misalnya ya jenis kerusakan misalnya eh kampas eh kampas apa kerusakan misalnya ban tipis nah gitu misalnya penanganan ganti ban biaya perbaikan misalnya di sini kita isi misalnya 850.000. Oke, lalu kita klik tombol add data. Ya, maka datanya akan masuk ke sini untuk perbaikannya. Ini kalau kita klik dua kali ya dia akan muncul ke sini gitu. Oke. Terus di bawah juga ada pencarian teman-teman ya. Ada kategori di sini ada nomor polisi dan nama kendaraan. Bisa kita isi nama kendaraan, misalnya kita isi minibus. Klik tombol cari data di sini. Nah, ini hasilnya klik reset ya kembali. Oke. Terus di sini untuk mencetak rekam medis dari kendaraan tersebut kita klik di bagian tombol cetak rekam medis. Maka muncul form kayak gini dan kita isi nomor polisinya. Oke, misalnya tadi ya. Klik tombol cari. Nah, maka di sini muncul ya. Nah, di sini muncul ada nomor rangka, ada nama kendaraan, tahun pembuatan, tahun pembelian kondisi pembelian, harga beli dan total biaya perbaikan. Di sini sudah ada. Terus tinggal kita cetak. Oke, kita cetak. Yes, maka dia akan tersimpan jadi file PDF. Kita coba isi misalnya rekam medis 1. Oke. Nah, terus kita akan buka ya hasilnya di sini. Eh hasilnya seperti apa? Nah, ini dia rekam medis 1. Nah, ini kayak gini teman-teman hasilnya. Nah, ini dia. Jadi nomor polisi, terus apa? nama kendaraan, tahun, terus tanggal cetak, tahun pembelian, tanggal perbaikan, kerusakannya apa, bengkel mana, berapa berapa biayanya seperti itu. Dan ini total biayanya gitu. Nah, ini untuk hasil dari cetak rekam medisnya teman-teman ya. Kalau sudah klik reset dan kita tutup nah jadi kita akan membuatkan e, apa namanya aplikasi atau membuat dari awal aplikasi untuk data rekam medis kendaraan seperti ini oke okay. di sini kita akan simpan dulu ya terus kita keluarkan seperti ini nah di sini teman-teman kita langsung saja membuat langkah pertama itu kita buat file baru ya nah seperti ini dan langsung kita simpan langsung kita simpan dengan nama bebas ya teman-teman mau kasih nama apa di situ gitu. Di sini saya kasih nama aplikasi RM kendaraan. Terus jangan lupa juga di bagian save as tipe sini kita ganti menjadi Excel binary workbook. Kalau kita klik tombol save. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah selesai kita membuat di bagian apa namanya, di bagian file baru ya? Di sini, apa kita membuat dulu beberapa sheet yang akan kita gunakan untuk proses pengimputan datanya. Nah, ada, ada beberapa sheet kita buat ya. Pertama, di sini, di bagian pertama ada namanya data kendaraan. Oke, okay. terus untuk isi dari data kendaraan di sini. Kita akan buatkan isinya ya. Nah sebentar nih, ngatur dulu keyboardnya. Oke, pertama di sel A5 kita ketik ada nomor ya, lalu ada nomor polisi gitu, lalu ada nomor rangka, lalu ada nama kendaraan. Lalu ada tahun pembuatan, lalu ada tahun pembelian, lalu ada kondisi pembelian, terus ada harga beli, ya, terus ada lagi terakhir gambar. Oke, nah ini kita atur dulu. Oke, kayak gini. Dan di sini saya kasih warna dulu ya, teman-teman ya. Supaya bagus. Oke. Nah, ini di bagian sheet data kendaraan. Nah, di bagian sheet data kendaraan ini juga kita buatkan ada apa? E, keterangan di atas ini kita kasih nama folder gambar. Nah, di mana folder gambar ini nanti kita akan pakai untuk menyimpan alamat folder yang alamat folder itu kita gunakan untuk menyimpan gambarnya. Oke, nanti di sini kita simpan alamat foldernya. Nah, ini di bagian sheet data kendaraan sudah selesai, kita simpan dulu. Terus kita buat sheet baru. Nah, sheet baru ini kita kasih nama data perbaikan. Data perbaikan. Untuk isinya kita mulai dari A5 juga. Kita ketik nomor. Lalu nomor polisi. Lalu nama kendaraan lalu tanggal perbaikan lalu nama bengkel lalu jenis kerusakan lalu penanganan lalu biaya perbaikan lalu ada gambar Ini juga kita atur, teman-teman. Ya, oke, dan kita akan aplikasikan tabel ini di tabel barusan. Nah, seperti ini ya, dan kita buang di bagian grid lainnya. Oke, untuk sheet data perbaikan sudah selesai ya. Terus kita buat juga di bagian sheet ketiga ada yang namanya rekam medis. Oke, okay, nah untuk di bagian rekam medis ini kita pakai untuk membuat tabel yang nanti akan dicetak untuk rekam medis kendaraannya gitu. Nah, pertama di sini kita akan buat dulu judul ya di bagian atas ini dari sel B2 saya blok sampai dengan G ya. Sampai dengan G2 ini kita jadikan satu, lalu kita ketik di sini, peta medis kendaraan. Nah, bagi Anda yang memiliki kop atau logo dan sebagainya, silahkan masukkan di area sini, gitu. Ini kita atur dulu untuk hurufnya, kan? Kita atur juga di bagian bordernya. Terus kita buang di bagian grid lainnya. Oke, ini kayak gini sementara. Terus di bagian bawahnya, ini ada e, nomor polisi ya. Di sini kita ketik nomor polisi, lalu nama kendaraan, lalu total biaya. Terus di apa di kolom F sini kita ketik tahun. Pembuatan, lalu ada lagi tahun pembelian, lalu ada lagi tanggal cetak. Nah, di sini kita atur dulu kolomnya. Ini kita perkecil ya. Ini kita gedein. Terus ini juga sama, kita gedein. Ini juga kita gedein dikit. Nah, yang di sini kita gabungin ya. Oke, dan di sini kita kasih format. Format custom. Kita ketik add spasi bintang spasi dalam tanda kutip. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Ini juga kita aplikasikan ke samping. Ya. Terus kita kasih border. Oke, okay, seperti ini. Ini kita pakai untuk informasi data kendaraannya. Di bagian bawah, di sini kita ketik tanggal perbaikan lalu ada nama kerusakan lalu di bagian kolom F ini ada bengkel terus di sini ada biaya perbaikan Nah, di sini kita buang dulu formatnya ya. Ini ada format yang masuk di sini juga. Oke, nah ini kalau sudah, kita buatkan border ya, sampai dengan baris ke kita cek dulu di sini ya. Kita klik ini dulu. Nah, ini sampai mana gitu untuk cetaknya nanti. Oke, sampai 40 bisa ya. Ini kita blok kayak gini berarti, sampai dengan 40, terus kita kasih border. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, cuman di sini karena dia ada kolom yang kosong, kita gabungkan dulu. Nah, ini juga sama, kita blok seperti ini. Terus kita gabungkan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu ini kita kasih warna dulu. Ya, oke, cukup. Kita simpan dulu. Nah langkah berikutnya teman-teman ya kita akan membuatkan uh, form terlebih dahulu ya. Nah jadi step berikutnya kita akan bikin form di mana form ini kita pakai untuk menginput datanya. Gitu. Nah langkahnya di sini kita masuk ke developer. Bagi teman-teman yang belum ada developernya silahkan diklik kanan di area sini bebas dimanapun terus pilih customers uh, ribbon ini ya customers ribbon terus di checklist di bagian developernya kalau sudah klik ok dan kita bisa mengklik di bagian developer lalu klik di bagian visual basic nah kalau sudah di sini kita masukkan form ya dengan cara klik insert pilih user form terus kita atur di sini ya namanya saya kasih nama dulu menjadi form utama Terus di bagian caption di sini saya atur menjadi aplikasi data rekam medis kendaraan. Oke. Okay. Terus di bagian background sementara saya kasih warna putih. Lalu di bagian font saya atur di sini tetap Tahoma dengan nilai apa hurufnya size-nya 10. Lalu berikutnya di bagian height-nya untuk height-nya saya ganti menjadi 568 terus di bagian width bawah sini saya ganti menjadi 970 oke, nah hasil seperti ini kalau misalnya teman-teman layarnya kecil ya silahkan disesuaikan dengan ukuran layar masing-masing ya. nah, kalau sudah selesai maka di dalam form ini kita akan isi untuk objek-objeknya ya pertama di sini kita masukkan ada image. Nah, di sini kita gunakan untuk logo nanti. Terus di sampingnya ada tulisan ya di sini. Kita isi dengan tulisannya adalah EA Project. Nah, punya teman-teman kalau misalnya ada nama perusahaannya silahkan diganti dengan nama perusahaan masing-masing gitu. Lalu hurufnya kita ganti, saya pilihnya yang bold ya, diatur-atur aja seberapa untuk besarnya. Yang penting tidak terlalu besar gitu. Oke, cukup seperti ini. Terus, di bagian samping, ya, di sini kita akan bikin menu-menunya dulu. Oh ya, sebelum menunya, kita masukkan dulu uh, icon-iconnya di sini untuk tombolnya, gitu. Oke, di sini untuk ukuran tombolnya segini, teman-teman, ya. Terus kita buatkan label juga di sini. Nah, pertama di sini kita kasih nama home. Kayaknya saya atur di 16 untuk ini. Terus kita copy aja langsung, kita paste. Taruh sini sampingnya. Nah, habis home, ada data kendaraan. Paste lagi, aduh terklik, ini ada data perbaikan paste lagi ada cetak rekam medis paste lagi ada open sheet kita geser dulu ke samping, paste lagi. Ada simpan, paste lagi. ada keluar. Oke, dan ini kita atur dulu supaya ke tengah ya. Jadi di blok kayak gini teman-teman ya. Di blok terus klik kanan pilih apa ini lalu pilih yang di bagian middle. Nah. Ini tambah besar kayaknya ini. Oke okay, ini nanti kita atur aja ini ya nanti ini nanti aja ini. Berikutnya kita langsung ke bagian bawahnya dulu ya. Kita masukkan frame di sini. Oh, sorry sorry sebentar ya. Sebelum frame kita masukkan multi -page. Nah ini kita buat multi -page dulu. Tarik ke bawah sampai penuh. Oke. Okay. Oke. Okay. sementara ada dua pegs ini ya. Jadi ada pek 1, pegs 2 ya. Kita tambahkan lagi ada pek 3 di sini. Oke. Okay. Nah, di bagian pek 1 ini nanti kita akan gunakan untuk menu home. Terus pegs 2 kita gunakan untuk data kendaraan. Pegs 3 kita gunakan untuk data perbaikan. Nah, di dalam eh nya kita masuk dulu ke bagian pegs 2 dulu. Nah, di bagian pegs 2 ini kita akan buat frame ya. Kita masukkan frame-nya kayak gini taruh di sini frame-nya, tarik ke bawah. Oke, okay, terus di bagian frame-nya ini kita hapus di bagian captionnya, lalu di dalamnya kita isi ya dengan label ini. Oke. Okay. Nah, pertama labelnya kita isi dengan ada nomor polisi. Terus di bawahnya ada textbox. box. Kita buatkan textbox. Nah, untuk 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 text box ini height kita atur 20. Terus border style-nya single. Lalu di sini kita blok, kita copy, Ctrl C. Paste kita taruh di bawahnya. Nah, setelah nomor polisi di sini kita isi ada nomor rangka. Paste lagi. Isi lagi ya. Ada yang namanya nama kendaraan. Paste lagi. Ada yang namanya tahun pembuatan, terus paste lagi, ganti jadi tahun pembelian. paste lagi ganti jadi kondisi pembelian nah untuk kondisi ini kita ganti jadi combo box yaitu yang ini combo box itu kita atur terus height nya juga kita samakan 20 Terus di sini juga sama ya, single. Oke. Okay. Habis kondisi pembelian di sini ada kita paste lagi ada harga beli. Terus terakhir ada gambar Oke, nah ini kita kecilin sedikit. Nah, di bawahnya kita kasih image sini. Kita tarik ke samping. Oke, ini juga kita tarik sedikit ke samping supaya agak lebar ya. Nah, gini. Terus di sini kita kasih tombol pakai comment button ini klik di sini kita kecilin nah terus di sini kita ubah ukurannya menjadi 20 juga lalu di bagian captionnya kita ganti jadi titik 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 oke kayak gini Nah, berikutnya kalau ini sudah di sampingnya kita masukkan ada list box. Kita tarik sampai ke samping di box-nya. Oke, seperti ini. Ini juga sama di bagian border style kita pilih single. Terus di atasnya kita kasih tombol ya, pakai comment button ini. Nah, di sini. Untuk tombolnya kita masukkan ada empat ya, kita copy. Paste. 1 2 sudah paste lagi. 4 eh 3. Terus 4 ya. Terus di samping sini kita kasih TXT. Textbox ya. Nah, textbox ini kita gunakan untuk nanti uh, memilih nomor data yang mau kita proses gitu. Oke. Di bagian bawah kita tambahkan ada label di sini. Nah, label itu kita isi kategori di bawahnya, kita pakai combo box terus di sampingnya kita copy dari sini bisa dua ini paste oke kita kecilin nah di sini kita ganti jadi kata kunci lalu di ujung kita buatkan tombol kita copy dari sini ada dua tombol di sini teman-teman ya tuh 2. Oke, nah ini sudah kita simpan dulu. Nah, setelah di sini selesai ya. Kita akan eh, kasih nama atau kasih caption dulu ya di sini biar jelasin tombolnya apa aja gitu. Pertama di sini kita ganti ini. Jadi add. Yang ini jadi update. Yang ini jadi delete. Yang ini jadi reset. Yang ini jadi folder. Oke. Okay. Nah, di sini karena ini ada tombol folder, maka kita tambahkan lagi di sini keterangannya. Yang kita copy. Paste di sampingnya sini. Oke, di sini kita kasih nama folder gambar. Nah, gitu. Terus di sini kita kasih nama search. Oke. Nah, di berarti di bagian area page kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian page 3. Nah, di bagian page 3 sini kita akan copy dari sini teman-teman ya. Ini kita copy aja langsung semua kita blok. Oke, klik kanan, copy, masuk ke bagian page 3, paste. Nah, hasil seperti ini. Nah, sama semua ya ini ya, tuh. Tinggal kita is, uh, kita edit ya, kita edit isinya atau kita edit uh, nama-namanya gitu ya. Apa aja nama-nama yang kita butuhkan di bagian px 3 gitu. Nah, pertama di sini ini tetap nomor polisi ya, teman-teman ya. Setelah nomor polisi, ini ada nama kendaraan, berarti ini kita hapus. Nah, ini kita ganti deh. Kita ganti jadi nama kendaraan. Lalu di bagian bawahnya kita isi dengan tanggal perbaikan, tanggal perbaikan. Nah, karena ini tanggal kita kecilin dulu ini textbooknya, karena tanggalnya kita pakai tombol. Nanti ini kita copy, kita taruh di sini. Oke, terus di bawah tanggal perbaikan itu ada. Uh, yang namanya apa tadi di sini ya lupa ini kita cek dulu di sini nama bengkel jenis kerusakan penanganan jadi di sini ada nama bengkel terus di sini ada jenis kerusakan kerusakan habis jenis kerusakan penanganan habis penanganan ada biaya perbaikan dan gambar di sini berarti biaya perbaikan dan ada gambar oke okay, ya sudah berarti cuma di sini nggak ada tombol lagi ya ini kita hapus dan ini kita tarik ke samping oke okay. lalu di sini Tetap ada kategori, ada kata kunci, cuman nggak ada folder. Ini kita hapus terus di sini juga, kita hapus tombol foldernya, dan di atas ini juga sudah pas ya. Oke, seperti ini, nah, ini di bagian form utama ya, teman-teman. Ya, -teman. kita simpan dulu, lalu di bagian berikutnya ada form baru. Nah, ini kita buatkan form baru. Seperti ini ya bentuknya, kita panjangin ke bawah. Nah, di sini kita kasih nama ada form cetak RM. Di sini caption saya ganti jadi form cetak rekam medis. Terus warna saya ganti jadi putih. Lalu font saya ganti jadi 10 untuk ukurannya. Nah, kalau sudah di sini kita akan eh, apa kita akan masukkan label ke sini Nah terus di sini kita ketik ada nomor polisi kalau kita masukkan teks box untuk teks boxnya sama kayak tadi pengaturannya ini hack-nya 20. Ini single. Oke. Okay. Terus di sampingnya ada tombol. Height-nya juga sama kita atur 20. Kita geser ke sini ya. Di sini kita isi namanya adalah cari gitu. Maksudnya ini digunakan untuk mencari data kendaraan. Oke, okay. nah kalau sudah, ini kita copy. Terus di sini ada nomor rangka. Copy lagi, Taruh bawahnya, kita isi menjadi nama kendaraan, copy lagi, kita isi menjadi tahun pembuatan. Paste lagi, kita isi jadi tahun pembelian. Paste lagi, kita isi jadi kondisi pembelian. Paste lagi, kita isi jadi harga beli. Terus paste lagi, kita isi jadi total biaya perbaikan. Oke, okay. terus di bawahnya kita kasih tombol ya. Oke, okay, tombol pertama kita kasih nama cetak. Copy lagi. Tombol kedua kita kasih nama reset. Oke, okay, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, berarti untuk formnya sudah selesai ya kita buat. Nah, berikutnya kita akan masukkan dulu Uh, file form yang lain yaitu untuk kalender dan modulnya nah untuk kalender dan modulnya nanti teman-teman bisa download filenya sudah saya siapkan ya di link bawah di deskripsi video jadi caranya cukup anda klik kanan terus pilih import file lalu di sini ada yang namanya source code ya dibuka ini ada kalender form diklik terus pilih open oke udah masuk ini terus klik kanan lagi pilih import nah sekarang pilih yang modul kalender klik open nah dia udah gitu nah berarti semua objek yang kita perlukan sudah semua dimasukkan nah, step berikutnya di sini kita akan memasukkan perintahnya ya nah untuk perintahnya di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sudah menyediakan juga uh, coding yang akan teman-teman pakai yang akan anda, kita gunakan ya untuk pembuatan atau mengaktifkan aplikasinya gitu nah ini ini udah lengkap semua ya dari apa user form sampai dengan paling bawah ini untuk cetaknya gitu jadi semua di sini codingnya nah cuma nanti ada beberapa bagian yang akan kita buat sendiri gitu jadi sebagian kecil saja nah kalau sudah kita akan mulai pembuatannya ya nah pertama di sini kita akan memasukkan coding ini ya coding di bagian nomor satu user form inisial ya jadi kita akan copy ini teman-teman copy ini oke kita copy lalu kita paste caranya di sini teman-teman klik kanan form utama terus pilih view kode nah ini kalau muncul kayak gini ya ini dihapus dulu semua hapus dulu semua terus kita ketik option explicit Oke, okay, dan ini kita paste. Nah, gini ya. Nanti kita jalankan ya. Ketika dijalankan pasti akan ada error karena memang nama-nama di dalam objeknya belum kita ganti. Contoh misalnya kayak gini nih. Nah, kita jalankan pasti muncul ini ya. Error pertama itu ada call ambil kendaraan. Berarti kita akan cari dulu di bagian sini ya, yaitu ambil kendaraannya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita masukkan ini kita balik ke sini dulu. Kita matikan dulu ini ya. Dengan cara kita kasih petik satu ini juga sama. Kita kasih petik satu yang di bagian call kol kolnya Terus di sini kita jalankan coba. Nah ini, cb kondisi. Nah ada cb kondisi. Berarti di sini kita masuk ya, dua kali. Masuk ke bagian px2. Nah di sini ada combo box ya. Ini kita ganti nama menjadi cb kondisi. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi. Nah, di sini ada lagi CB berdasarkan 1. Ini berarti mengarah pada yang ini. Nah, ini, ini kita ganti menjadi CB berdasarkan 1. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang dia mengalih ke bagian CB berdasarkan 2. Berarti di ba di, di bagian Px3 yang ini. Oke, kita ganti jadi CB berdasarkan 2 kita coba jalankan. Nah, di sini ada lagi ya, textbox folder. Yaitu yang ini nih. Di bagian PX2 ada textbox ini. Kita kasih nama dulu yaitu txt folder. Kita coba jalankan. Nah, dia udah masuk. Kita klik di bagian PX2. Kita klik di sini ada isinya, ada baru, ada bekas, ini juga sama. Ada isinya ya nomor polisi, nomor rangka, nama kendaraan sampai dengan tahun pembuatan terus di bagian PX3 juga akan terisi ini ya eh belum ya ini ya maksudnya ya nah ini terisi oke di bagian PX3 ya ini dia pakai combo ya teman-teman ya ini salah ya ini harusnya pakai text box. jadi kita copy ini masukkan ke bawah sini oke udah cukup kita simpan lagi nah berarti di bagian perintah ini sudah selesai tapi masih belum pada bagian ini, kalau ambil kendaraan dan perbaikan, nah, di sini kita akan copy dulu ya, yang di bagian pertama ini ya, kendaraan ini. Ini ada di bagian bawah ya, di nomor 10 kalau nggak salah itu. Nah, ini dia. Nomor 10, ambil data kendaraan ini, kita copy. kita copy terus kita masukkan ke bawahnya sini. Oke. Okay. Nah, kita coba lagi dengan cara kita hidupkan dulu ini. Kita hapus petik satunya. Kita jalankan. Oke. Okay. Nah, di sini ada keterangan ya, ada tabel kendaraan di blog, artinya di dalam form utama ini. Ini kita ada list box yang di bagian page 2. Nah, ini ya. Ini kita ganti jadi tabel kendaraan. Oke. Okay. Terus kita jalankan lagi. Nah, dia udah masuk. Udah mau masuk gitu maksudnya. Berarti udah nggak e, ada masalah gitu. Kita tutup dulu, kita simpan. Nah, berarti udah selesai. Nah, sekarang perintah nomor 2 ya. Masih di area sini, perintah nomor 2 itu beri tombol folder. Nah, ini kita copy sampai dengan end Oke. Nah, di sini ada tombol folder ini ya. Ini kita klik, kita kasih nama dulu cmd folder enter Oke. Okay. Terus di sini kita klik dua kali. Oke, okay, muncul kayak gini ya. Kita paste di sini perintahnya. Nah, terus kita hapus ya end nya gak boleh dua. Nah, ini juga harusnya ada satu doang. Kita hapus satu. Oke. Okay. Terus di sini kita jalankan. Nah, kita coba masuk ke page 2 kita klik tombol foldernya. Oke, dia akan membuka folder yang kita gunakan untuk menyimpan gambarnya. Nah, misalnya di sini saya pilih foldernya ada di bagian C di database satu ini. Saya klik, klik confirm. Oke, nah, maka di dalam sheet tadi ya teman-teman ya yang kita buat di bagian data kendaraan di sini akan muncul folder yang tadi kita pilih jadi Disinilah tempatnya nanti kita menyimpan alamat foldernya yang tadi udah kita buat alamatnya Atau folder atau sorry atau ringnya gitu ya atau selnya gitu Oke okay, teman-teman ya jangan lupa untuk minum ya Karena ini agak lama sih ya pembuatannya Nah kita lanjut lagi ya kita lanjut tadi sudah selesai di bagian tombol folder berarti di nomor 2 sudah selesai nah sekarang kita masuk ke bagian nomor 3 untuk tombol upload kita copy dulu ini copy terus kita klik di sini ini uploadnya ya kita kasih nama cmd upload enter kita klik dua kali tombolnya terus kita paste di sini. Oke, nah sama kayak tadi ya, nsubnya dibuang satu karena nggak boleh double. Yang ini juga sama dibuang satu karena nggak boleh double. Terus dijalankan, langsung kita masuk ke page 2, kita klik tombol uploadnya. Nah, maka di sini muncul error kayak gini, TXC nomor polisi satu di blok. Nah, biasanya itu error kayak gini tuh sering terjadi di uh, Anda yang mengikuti video saya ya, dengan pesan yang sama metode or data member not found itu artinya yang di blok warna biru ini namanya belum ada gitu loh nah txt nomor polisi 1 itu adalah yang ini nah ini jadi karena dia masih textbox box 1 maka dia nggak dapat namanya nggak sama gitu maka saya ganti jadi txt nomor polisi 1 nah coba cek di sini namanya apa oh no polisi ya bukan nomor ya kita salah nih Berarti kita ganti lagi menjadi TXT no polisi, polisi satu. Nah, seperti itu, kita coba lagi, kita jalankan upload. Nah, ini juga sama, ada alamat gambar ya, seperti itu. Nah, maka di sini kita masuk ke bagian perintahnya lagi, klik kanan, pilih view kode, di paling atas ini kita ketik dim alamat gambar s string nah kayak gitu kalau sudah kita jalankan lagi kita coba px2 klik nah di sini ada lagi ya ada txt gambar satu nah txt gambar satu itu adalah yang ini nah ini ini kita kasih nama dulu menjadi txt gambar satu oke kita simpan kita coba jalankan Klik upload. Nah di sini udah muncul pesan yang sesuai dengan yang sudah saya buat yaitu harap atur folder penyimpanan dan isi terlebih dan isi terlebih nomor polisi. Maksudnya ini gini ya, ini tutup dulu. Kayaknya pesannya kurang ini. Ini harusnya isi terlebih dahulu gitu maksudnya. Oke, kita coba lagi jalankan px2. Oke, nah ini kan muncul udah nih isi terlebih dahulu nomor polisi berarti ini sudah kita isi sekarang kita isi ini nih kita isi nomor polisinya misalnya KH strip 1478 saya nggak ngerti ya ini ini datanya ngawur aja ya LE nah kita coba upload oke udah masuk ya udah membuka form foldernya gitu maksudnya lalu kita akan masukkan gambar kendaraannya di sini bisa siapin ya misalnya Uh, ini ya atau ini ini aja deh open nah maka di sini udah masuk ya cuman dia belum masuk ke sini teman-teman ya dia belum masuk ke sini berarti masih ada yang salah dia malah masuk ke sini nih <laughs> malah masuk ke sini waduh kacau ini nah di sini karena uh, kita akan lihat ya ini dia image 8 ya image 8 itu berarti yang ini nih nah ini pasti image 8 nah itu kita akan ganti ya namanya di sini. Bukan image 8, tapi kita akan ganti menjadi dot gambar 1. Nah, gitu. Nah, ini juga kita copy, paste di sini. Nah, gitu ya. Terus yang di dalam image sini atau di bagian objek ini yang tadinya image 9 kita kasih nama menjadi gambar 1 juga. Oke, kita simpan terus kita coba jalankan nah ini kita coba upload ya kita kasih nomor polisi dulu kh hr upload ya klik terus open nah udah masuk ke sini teman-teman ya udah masuk berarti sudah beres di bagian uploadnya di bagian upload sudah selesai berarti sekarang kita masuk ke tombol add kendaraan nah ini nih ini kita copy. Oke, okay, setelah kita copy, nah ini tombol add-nya ya. Kita kasih nama dulu. Ini tadi namanya apa sih? CMD add, teman-teman ya. Ini kita kasih nama CMD add. Oke. Okay. Nah, kita klik dua kali tombolnya, masuk ke sini kita paste. Oke, okay, dan di sini sama kayak tadi, ini kita hapus end subnya. nya juga kita hapus jaraknya di sini juga kita hapus sekarang nggak boleh double oke okay. nah kalau sudah kita simpan nah ini kita coba langsung ya kh strip to 47 jt kita upload oke okay. kita klik tombol add nah ini dia pasti kayak gini ya karena memang ya objeknya belum kita buat gitu oh, nama-namanya gitu ya nah di sini kita kasih nama dulu yang ini sudah ini kita kasih nama txt no rangka eh iya nggak sih kita coba cek dulu oh ya txt no rangka ya ini saya kecilin dulu supaya bisa melihat yang lain gitu nah kayak gini Jadi gampang saya ganti nama. Oke. Jadi ini ada TX nomor rangka ini sudah ya. Sudah kita kasih nama terus yang di bawahnya ada TX nama kendaraan satu. yang ini berarti kita kasih nama TXT nama kendaraan 1. Yang ini ada TXT tahun pembuatan. Yang ini berarti kita kasih nama TXT tahun pembuatan. Terus ada lagi TXT tahun pembelian. Yang ini berarti TXT tahun pembelian. Ada lagi TXT harga beli ini. Oh, ada CP kondisi misalnya ya. Ini CP kondisi dulu. Di sini kita masukkan sudah ada CP kondisi lalu ada txt harga beli yang di sini berarti txt harga beli terus ada txt gambar satu nah ini sudah ya teman-teman ya sudah kita kasih nama berarti udah untuk nama-namanya baru sekarang kita akan coba untuk menjalankan ya jadi kita gedein lagi kita coba jalankan kita isi dulu ini kh strip 3541 strip mm yang merangka saya ngawur nama kendaraan misalnya minibus deh saya nggak nyebut Namanya apa gitu ya, mereknya gitu. 2020, 2020, kondisi baru misalnya, harga beli 275 juta, gambar kita upload, oke, terus kita klik tombol add. Nah, masuk ke sini, oke. Nah, dia udah masuk nih, ya udah masuk tapi di sininya belum semua gitu dan di sini dia masih kosong eh sorry masih ada sisanya gambarnya nah kita akan perbaiki ya yang kita perbaiki di bagian sini dan di bagian sini gitu oke kita dua kali di sini nah di bagian bawah di sini kan image 8 masih ya ini kita ganti jadi gambar satu tadi itu kan ya oke nah terus di bagian sininya ini kita cek di dalam seat kendaraan dia ada 9 kolom ya maka di sini pun juga kita atur di kolom cone-nya jadi 9 terus di bagian kolom headnya jadi true. kolom bit pertama kita sih 30 untuk nomornya oke kita coba jalankan nah dia udah masuk nih sudah masuk semua teman-teman ya Nah, setelah selesai ya di bagian apa pengaturan list box ini, langkah berikutnya kita akan masuk lagi ke bagian codingnya sini. Kita masuk ke bagian nomor 5 yaitu list box data kendaraan. Nah, ini kita copy dulu teman-teman ya. Kita copy. Oke. Terus di sini eh, tabel kendaraan ya. Kita klik dua kali, Lalu, di bagian prosedur ini, kita ganti menjadi DBL. Klik "Oke", maka di sini ini dihapus, terus kita paste di sini. Nah, ini kita hapus, hands satu, dan ini juga kita hapus satu. Oke, nah, ini fungsinya untuk menaruh data dari apa sih ini ke sini untuk diedit gitu. Caranya kita klik dua kali ya, klik dua kali. Nah, maka di sini akan muncul error kayak gini, ada txt nomor satu. Nah, ini kita di sini kita ganti ini namanya. Kita kita ganti jadi TXT nomor satu. Kita coba lagi jalankan. Kita klik dua kali, oke, udah terisi ya. Cuman di sini dia belum muncul kan ya. Dan lagi-lagi dia masuk ke sini nih. Nah, karena memang belum kita edit namanya. Oke, nah ini kita ganti ini. Dia harusnya dot gambar satu. Nah ini sama juga gambar satu es eh, gambar. Aduh salah. Ini kita copy paste di sini ya. Gambar satu, gambar satu. Kita coba lagi. Klik dua kali. Oke, nah dia udah masuk nih. Udah pas gitu. Nah, cuman di bagian apa TXC harga beli ini teman-teman ya dia format uangnya kayak gini masih gitu nah ini bisa kita ubah ya caranya teman-teman klik dua kali di sini terus kita ketik perintah on error terus sum next terus kita ketik me dot txt harga beli dot value sama dengan format buka kurung me.txt harga beli dot value koma petik 2 uh, hashtag koma hashtag 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 petik 2 juta burung enter nah, seperti ini jadi kalau kita jalankan ketika kita ngetik di sini misalnya nah dia akan sesuai dengan format angka gitu kita klik dua kali juga dia udah sama formatnya kayak gitu Oke okay, berarti sudah selesai ya di bagian listboxnya tadi. Nah selanjutnya kita aktifkan tombol update yang ini ya. Ini kita copy, kita copy, terus kita paste ya di sini. Nah ini kita kasih nama dulu. Cmd update enter. Klik dua kali. Kita paste di sini. Oke, nah ini udah sama ya. Kita hapus juga. Terus di sini sudah ya. Nah, kalau sudah kita coba update. Oke, kita klik dua kali di sini. Terus kita update misalnya tahun pembelian yaitu di tahun 2021. Klik update. Nah, ini udah berubah. Jadi 2021, cuman di sini dia masih E, belum bersih ya kita harus bersihkan dulu di sini di tombol update nya kita ganti lagi nah di sini kan image 8 ya kita ganti jadi gambar satu oke kita coba lagi klik langsung update nah dia udah bersih gitu Oke, okay, berarti udah selesai di bagian update ya. Nah, kalau sudah update berarti sekarang yang delete. Nah ini kita copy ini. Oke, okay. terus kita klik di sini, namanya kita ganti jadi CMD delete. Oke, okay, kita klik dua kali, terus kita paste di sini. Nah, ini kita hapus kayak tadi endsapnya juga sama kita hapus kita coba jalankan ya nah sebelum menjalankan di sini akan saya tarik dulu datanya supaya banyak karena kan nanti dihapus ya saya tarik ke bawah dulu oke cukup kita coba jalankan lagi kita hapus satu yang ini misalnya kita hapus delete ya terus klik yes nah dia hilang udah sisa tiga cuma di sini masih belum. Nah, ini juga sama kayak tadi sih kasusnya ya. Nah, di sini kita ganti jadi image, ya sorry, jadi gambar satu. Oke, okay. kita coba lagi, kita hapus satu lagi. Oke, okay, nah dia udah bersih gitu. Nah, berarti di bagian tombol delete sudah selesai, kita simpan dulu. Terus kita lanjut ke bagian tombol cari data kendaraan. Nah, berarti yang ini kita copy sampai dengan sub copy nah cari itu yang ini ya nah ini dia kita kasih nama cmd cari ya cmd cari enter terus kita klik dua kali lalu kita paste oke okay. nah terus di sini kita coba ya kita hapus dulu ini satu yang bawah juga sama kita hapus satu kita simpan dulu kita jalankan kita klik tombol fix 2 terus kita masukkan di bagian kategorinya itu ada eh, nama, nama kendaraan ya kita ketik M misalnya klik tombol cari nah di sini pasti ada error ya nah di sini kan dia minta seat 4 dan kita nggak ada seat 4 itu nah kita tambahkan lagi seat, -seat yang baru di sini kita klik ya new sheet nah ini sudah sheet 4 kita kasih nama kita kasih nama cari kendaraan nah terus di dalam sheet ini kita kasih tabel kayak gini ya kita copy taruh di bagian baris kelima juga oke masuk ke view kita buang di bagian grid lainnya di sini kita coba atur ukuran kolomnya oke seperti ini Nah kita coba jalankan lagi masuk X2 Nah di sini kan namanya sama ini ya kita ganti dulu namanya deh misalnya ini mobil angkut misalnya gitu lalu ini saya ganti jadi GT terus ini uploadnya saya ganti jadi ini terus saya update oke kita coba nah udah berubah ya nah ini kita cari di sini ya kita masukkan nama kendaraan terus di sini kita isi mobil nah gitu klik search nah ini ada kata kunci yang di blok. Nah, di sini berarti kita masih belum mengubah yang ini. Kita ganti namanya menjadi txt kata kunci 1 enter. Kita coba jalankan. Ya, tanpa kita ngisi langsung aja kita coba di sini klik tombol search-nya. Masih ada yang error. Nah, ini dia minta call hasil e, cari kendaraan. Nah, hasil cari kendaraan ini memang belum ada. Jadi kita akan buat dulu ya caranya kita masuk ke kodenya, klik kanan pilih view kode kita cari yang namanya perintah ambil kendaraan tadi yaitu yang ini, nah ini nih ini kita copy kita copy terus kita balik ke sini tadi ya, ke searchnya nah di sini kita taruh di bawahnya sini, biar deket gitu kita paste nah ini kita ganti menjadi sama dengan ini bisa anda copy, terus paste di sini oke okay. Terus di sini kita coba untuk mencari men lagi ya, klik. Terus pilih di sini misalnya nama, nama kendaraan, lalu kita ketik mini. Klik tombol nya Oke, nah ini kita coba cek dulu ya, kayaknya belum nih. Sudah muncul di sini teman-teman ya. Sudah muncul di sini, cuman dia belum masuk gitu. Kita akan coba cek dulu di bagian hasilnya. Nah, di sini keterangannya kan, data kendaraan teman-teman ya. Ini kita harus ganti ya. Jadi di sini kita ganti juga seatnya, jadi seat 4. Jadi di bagian hasil, cari kendaraan, itu kita ganti jadi seat 4. Karena di bagian seatnya, dia cari kendaraan itu di seat 4. Ini juga sama, kita ganti jadi seat 4 di bagian bawah ini juga kita ganti nama data kendaraan ini itu kita samakan dengan nama sitenya itu yaitu cari kendaraan kita ketik cari kendaraan kita simpan dan kita coba lagi nama kendaraan mobil search nah ini udah muncul nih udah oke okay ya udah muncul klik Uh, pencarian sudah selesai berarti. Sudah beres, kita simpan. Terus lanjut lagi ke bagian tombol reset. Nah, ini ini kita copy ya. Kita copy sampai end sub. Lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita kasih nama. Tadi namanya adalah CMD reset. CMD reset. Oke. Okay. Terus dua kali di sini kita paste di sini. Nah, Hapus nsharp-nya Ini juga dihapus, oke kita simpan Lalu kita Jalankan Kasih e, pencariannya, misalnya Mini tadi Klik search-nya, oke hasilnya ada Klik tombol reset, nah dia balik lagi, sudah gitu Kita simpan dulu Nah, kalau sudah berikutnya masuk ke bagian 10. Nah, 10 ini udah teman-teman ya. 10 ini udah berarti sekarang kita masuk ke bagian page yang data perbaikan. Oke, berarti ini sudah selesai di bagian sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke page 3. Nah, di bagian page 3 kita akan menghidupkan pertama ada tombol cari kendaraan data perbaikan. Berarti ini kita copy yang namanya adalah cari ECMD eh, kendaraan ya. Ini kita copy. Nah, tombolnya itu yang di sini teman-teman ya. Jadi di sini itu harusnya ada tombol. Ada tombol untuk melakukan pencarian gitu. Ini kita perkecil. Terus ini kita copy. Oke. Okay. Terus, di tengah-tengahnya kita kasih nama ya, cari gitu. Nah, ini kita ulang lagi. Di sini namanya adalah CMD kendaraan. Kita copy lagi, terus ini kita kasih nama "cmd kendaraan". Enter, lalu kita klik dua kali paste di sini. Nah, ini kita hapus satu, ini juga sama, kita hapus satu. Oke. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan coba mencari nomor kendaraan ya. Yang ini misalnya, kita copy dulu. Saya taruh di sini. Klik cabut tombol carinya. Nah, pasti masih banyak yang error ya karena belum diganti gitu. Ini TXT no polisi 2. Berarti yang di sini itu namanya TXT no polisi 2. Oke. Terus kita coba lagi. Nah, di sini ada TXT nama kendaraan 2. Berarti yang di sini itu namanya adalah TXT nama kendaraan 2. Nah, supaya cepat di sini saya pisahkan lagi ini ya, nah kayak gini. Oke, di sini ada nama kendaraan 2, terus di sini ada TXT gambar 2 ya. TXT gambar 2 itu yang ini. Nah, ini. Kita kasih nama TXT gambar 2. Oke. Terus image 9 yang ini ya. Ini kita ganti nama menjadi gambar 2. Berarti di sini kita ganti nama juga menjadi gambar 2 kita copy masukkan di sini oke okay, kalau sudah kita coba cek ya kita simpan kita gedein lagi jalankan kita copy yang ini tadi paste di sini cari oke okay, nah di sini ada sheet 5 ya karena di sini sheet 5 belum kita punya maka kita buatkan lagi untuk sheet yang baru. Caranya berarti di sini tambahkan sheet baru. Oke, kita kasih nama cari perbaikan. Nah, jadi perbaikan itu datang ngambil dari sini. Ini kita copy. Kita paste di sini. Lalu S. Lalu kita atur kolomnya. Oke. Terus kita masuk view gridline Nah terus Di sini kita coba Lagi ya Kita masukkan Datanya ngambil dari sini Kita copy lagi Paste Cari, nah ini udah muncul ya di sini udah muncul Oke okay. Nah ini Cuman ada pesan data kendaraan tidak ditemukan gitu. Nah kita akan cari di mana permasalahannya di bagian cari perbaikan. Nah di sini harusnya e, muncul ya teman-teman ya nomor polisi gitu ada KH. Nah cuman memang di dalam data perbaikan sini dia belum ada perbaikannya maka memang hasilnya muncul seperti ini di di dalam sheet data perbaikan ini itu sumber datanya itu mencarinya pada bagian sheet data perbaikan. Tapi karena belum ada data perbaikan di sini ya, maka memang dia tidak akan bisa mendapatkan hasilnya gitu. Nah, berikutnya kita akan coba dulu melakukan perbaikan atau memasukkan data perbaikannya teman-teman ya. Di sini kita coba buka Nah ini kita matikan dulu on Kita coba lagi. Tik, masukkan cari. Nah ini dia. Di sini ada eh, di bagian DB cari data ini ya. DB cari data itu ada di sit 2 teman-teman ya di data perbaikan gitu. Memang belum ada ya datanya di bagian sini gitu. Nah, berarti kita lanjutkan lagi dengan kita hidupkan ini. Nah, di sini kita ganti ya. Pesannya bukan ini sebenarnya ya. Tapi pesannya adalah harusnya kendaraan ini belum memiliki riwayat perbaikan. Nah, gitu. Nah, artinya, ya, memang kendaraan yang kita apa kita masukkan, kita cari itu belum pernah diperbaiki gitu. Nah, ini kan belum pernah masuk ke perbaikan sini gitu loh. Maksudnya, kita coba cari. Nah, jadi kendaraan ini belum memiliki riwayat perbaikan, emang karena baru-baru kali ini gitu maksudnya. Kita buat oke, okay. udah berarti di sini kita lanjut lagi ke bagian tombol kalender. Nah, ini ini kita copy ya segini aja masuk ke sini nah ini kita kasih nama tadi namanya adalah cmd calendar kita ganti jadi cmd calendar terus kita di dua kali paste kita hapus satu ini juga sama kita hapus satu kita simpan kita jalankan klik packs ya, tiga terus kita coba ini. Nah, dia udah muncul nih. Kalau sudah muncul, kita coba klik tanggal ini misalnya, klik oke. OK. Nah, pasti error di sini dia minta ada TXT TGL perbaikan. Maksudnya di dalam form utama sini di PEX 3 ini harusnya namanya adalah TXT TXT TGL perbaikan. Nah, gitu. Kita coba lagi, kita klik, kita pilih tanggalnya. Oke, okay. nah, udah masuk ke sini ya? Oke, okay. berarti udah. Nah, sekarang di bagian tombol Add Data Perbaikan. Nah, ini kita masukkan, berarti di sini ya. Ini tadi namanya adalah CMD Add. 1. Berarti kita kasih nama CMD add 1. Oke. Okay. Kita dua kali paste di sini. Kayak tadi ya hapus satu end sub -nya. ini juga sama hapus satu end sub Oke, okay. nah kita coba simpan. Kita jalankan. Dan langsung kita klik add. Nah, ini dia muncul langsung error kayak gini, TXT bengkel. Berarti yang di sini ya kita kasih nama dulu TXT bengkel. terus yang ini kita kasih nama apa tadi ya TXT kerusakan TXT penanganan TXT biaya. Berarti di sini TXT kerusakan di sini TXT penanganan penanganan di bawah ada TXT biaya kita simpan. Kita coba lagi. Kita ambil data nomor polisinya, kita copy, masukkan ke sini. Cari, oke. Okay. Kita masukkan tanggal perbaikannya tanggal 27 misalnya. Nama bengkelnya misalnya bengkel sana sini. Jenis kerusakan misalnya AC bau gitu misalnya penanganan ganti filter dan bersihkan eh, evaporator misalnya. Terus biaya perbaikan misalnya habis 750.000. Terus kita klik tombol add. Oke. Okay. Nah, di sini ada lagi ya, kalau ambil perbaikan. Nah, di sini kalau ambil perbaikan itu memang belum ada karena memang belum kita masukkan. Kita stop dulu tadi ya. Nah, di sini kita cari ya di bawah ini ada yaitu nah ini dia nomor 8 ya. Kita copy ini. Kita copy terus kita klik kanan form utama pilih view code. Nah, ini kita masukkan di bawah sini. Nah, di bawah sini boleh ya. Paste. Nah, ini seperti ini. Nah, di dalam TxC apa di dalam Private Sub ambil perbaikan ini kita punya tabel perbaikan. Nah di dalam ListBox ini kita masih belum ganti nama. Maka di dalam nya kita kasih nama dulu yaitu tabel perbaikan. Nah kalau sudah kita coba lagi. oke, kita cari ya yang ini misalnya kita copy, paste oke, tanggalnya misalnya tanggal 27 nama bengkel tadi misalnya bengkel sana sini jenis kerusakan tadi adalah AC bau penanganan misalnya ganti filter AC dan ber sisihkan evaporator biaya tadi adalah 760.000 klik tombol add nah ini dia image 9 kita ganti menjadi gambar 2 jalankan lagi oke data kendaraan berhasil ditambah nah di sini udah berhasil dimasukkan ya datanya nah ini udah masuk cuman mungkin pesannya itu yang tadi salah ya Tutup dulu di bagian add ini, kita ganti ya. Ini harusnya data perbaikan ya, harus lengkap di sini. Ada data perbaikan, dan di bawah sini kita ganti jadi data perbaikan kendaraan. Nah, gitu. Perbaikan kendaraan, oke. Okay. Simpan. Nah, terus kita atur tadi di bagian listbox belum muncul semua. Di sini kita cek jumlah kolom di bagian sini itu ada beberapa ya. Ada 9 juga. Jadi di sini kita atur di bagian kolom konnya ada 9. Kolom headnya true, kolom bit pertama saya kasih 30, oke. Okay. Nah, kalau sudah kayak gini berarti... Tadi ingat ya waktu kita masuk ke bagian form utama yang di bagian user form inisial ya yang di sini. Tuh, ini kan kita matikan, sekarang kita hidupkan. Oke. Kita coba jalankan. Nah. Dia udah masuk nih, otomatis masuk gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Da, dengan mobil yang sama kita masukkan. Kita coba cari. Klik co cari ya ini ya. Nah, sekarang yang pesan yang tadi yang muncul itu udah nggak ada. Kenapa? Karena memang dia sudah ada data perbaikannya gitu. Kita perbaiki lagi misalnya tanggal perbaikannya tanggal 2 9 misalnya ya. Nama bengkel misalnya Bengkel Bang gitu. Jenis kerusakan misalnya ban pecah. Penanganan misalnya ganti ban, biayanya misalnya 685.000, lalu kita klik tombol add. Nah, dia udah masuk ya ke sini, berarti udah oke. Okay. Nah, Waktu kita klik tombol cari tadi, maka kita lihat kondisi pada bagian sheet cari perbaikan. Nah, dia muncul ke sini juga, teman-teman ya. Waktu kita cari tadi gitu. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya untuk melakukan perbaikan di mobil yang sama. Nah, kita akan lihat di sini nih. Nah, kita ketik di sini kan nomor polisinya KH strip 3 5, 4, strip GPT, kita coba klik tombol cari. Nah, dia nambah lagi di sini. Nah, ini jadi dia ada dua perbaikan, udah di dalam rekam medisnya gitu. Nah, kalau sudah step selanjutnya, ya kita lanjut lagi di sini. Berarti untuk e, apa? tombol yaitu tombol add-nya udah ya sekarang di bagian tombol list box-nya ini. Tadi kita sudah memasukkan perintah di bagian tombol add ya. Ini sudah ini sudah add juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian list box tabel perbaikan ini teman-teman ya. Ini kita copy dulu sampai end sub kita copy terus kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini kita klik dua kali di dalam apa? list -nya. Sama kayak tadi ya, ini kita ganti menjadi DBL klik. Terus kita paste di sini. Oke, okay, ini kita hapus. Ini juga kita hapus satu karena double. Ini juga sama di bawah kita hapus satu. Oke. Okay. Nah, untuk perintah ini digunakan mentransfer lagi atau mengirim data dari sini ke sini lagi gitu kita coba klik dua kali. Nah, di sini ada muncul txt nomor 2. Berarti kita harus mengubah dulu nama di sini. Nah, ini ya. Ini kita ganti nama menjadi TXT nomor 2. Oke. Okay. Nah, kalau sudah kita coba lagi. Klik dua kali. Nah, ini image 9 juga sama ya. Kita ganti jadi gambar 2. Kita copy ini juga sama gambar 2 terus ini juga sama ya gambar 2 kita coba jalankan lagi nah ini udah masuk nih tuh udah masuk waktu diklik dua kali gitu kita simpan berarti udah selesai di bagian list berikutnya nomor 5 kita pilih di bagian tombol update data perbaikan nah ini kita copy kita copy, terus kita masuk juga ke sini update tuh ini ya, berarti kita kasih namanya adalah cmd update 1 cmd update 1 kita klik dua kali, kita paste dan kita coba eh, di sini kita ganti ya image 9 kita ganti jadi gambar 2, nah ini kita simpan, kita coba jalankan. Nah ini dia kebanyakan kita hapus satu. Di bawah juga sama kita hapus satu. Oke, kita coba jalankan. Kita klik dua kali di sini. Terus misalnya gan apa? E, misalnya bukan di bengkel bangkot tapi misalnya di bengkel Jaya gitu misalnya klik update nah maka udah berubah di sini jadi bengkel jaya gitu oke udah selesai di bagian update langsung lanjut ke bagian tombol delete nah ini dia copy oke terus ini kita ganti nama menjadi cmd delete 1 ini cmd delete 1 klik dua kali kita paste nah ini kita hapus satu yang juga sama kita hapus satu. Kita coba ya. Di sini kita cek dulu nih. Nah, ini image 9 kita ganti lagi menjadi gambar 2. Oke, terus kita coba jalankan. Klik dua kali. Kita hapus misalnya. Yes. Nah, dia udah terhapus ya. Artinya sudah berhasil kita hapus. Oke, kita simpan. Tombol hapus sudah, sekarang tombol reset. Nah, ini dia. Oh, tombol cari dulu ya. Tombol cari dulu, kita copy terus kita paste di sini. Nah, ini kita kasih nama CMD, cari satu. CMD, cari satu. Dua kali kita paste. Nah, ini hasilnya, kita hapus lagi yang sama ini kita tes langsung ya di sini kan dia minta lagi ada hasil cari perbaikan berarti kita harus mencari dulu di bagian tombol add data sini di bagian bawah tadi ya nah ini ya ambil perbaikan kita copy lalu kita kembali ke formnya buka lagi tombol hasil apa carinya ini terus kita paste di bawahnya sini biar dia deket gitu ini kita copy paste di sini nah Nah, sekarang bukan lagi sheet 2, tapi kita ganti menjadi sheet perbaikan itu cari perbaikan itu sheet 5 ya. Sheet 5 ini juga sama sheet 5. Ini menjadi cari perbaikan. Oke, kita coba. Kita akan tambahkan dulu data perbaikannya di mobil yang sama. nama bengkel bengkel saya jenis kerusakan tadi misalnya ban pecah penanganan ganti ban biaya misalnya 685.000 klik tombol add oke okay, udah masuk nah sekarang di bagian pencarian sini kita masukkan semua sama ini ya berarti kita tambahkan lagi mobil yang lain kita copy ini kita paste di sini kita cari nah di sini apa sudah masuk di sini kita masukkan tanggal perbaikannya misalnya tanggal 27 nama bengkel misalnya bengkel gading kerusakan misalnya apa ya kerusakannya ya misalnya ganti radiator penanganan ganti air radiator biaya ya, misalnya 250.000 kita klik tombol add oke okay, masuk nah ini kita coba cari misalnya nama kendaraan kita cari minibus mini ya klik tombol cari nah di sini muncul ada pesan txt kata kunci dua berarti memang di sini belum kita ganti ini kita ganti jadi txt kata kunci dua nah kita simpan kita coba lagi nama kendaraan mini klik tombol searchnya nah ini udah muncul ya teman-teman ya klik tombol reset belum ya berarti kita masukkan tombol reset sekarang ini tombol resetnya kita copy terus kita paste di sini ya kita kasih nama dulu namanya adalah cmd reset 1 cmd reset 1 terus kita klik dua kali kita paste lalu kita hapus di sini ini juga dihapus kita simpan kita coba cari lagi. Mini search reset. Nah, di sini image 9 kita ganti jadi gambar 2. Nah, ini. Coba lagi. Nah, dia udah berhasil gitu. Klik reset. Nah. Oh ya, ini belum kosong, teman-teman. kita tambahkan lagi. Berarti di dalam reset sini kita tambahkan mi.cb disertakan dua ya. Dot value sama dengan petik dua dua kali. Terus mi dot txt kata kunci dua. Dot value sama dengan petik dua dua kali. Simpan. Kita coba lagi. Mini search. Oke. Okay. Klik dua kali. Klik tombol reset. Nah, oke. Okay. Seperti ini hasilnya. Oke, berarti sudah selesai di bagian area sini. Ya, nah sekarang kita akan lanjut ke bagian cetak rekam medis. Nah, di sini ada tombol ya. Ini kita kasih nama dulu. Saya kasih nama misalnya CMD Rekam Medis. Nah, ini kita klik dua kali. Maka di sini kita kasih perintah form. Nah, ini kita ketik nama form ini teman-teman ya. Jadi namanya adalah form cetak RM. Jadi saya ketik form cetak RM Oke kita simpan, kita coba jalankan. Klik ini maka membuka form yang tadi gitu. Nah sekarang kita akan beralih mengurusi form yang ini. Nah di sini di codingnya sudah kita buatkan juga ya ini ya tombol cari cetak RM ini kita copy dulu. Terus di sini kita kasih nama namanya adalah CMD cari ya. Ini CMD cari kita kedua kali paste. Nah, gitu. Ini kita hapus satu. Ini juga sama kita hapus. Kita coba jalankan langsung kita klik ini. Nah, di sini eh, apa belum kita ganti nama-namanya ya. Jadi kita kasih nama dulu. Ini namanya adalah Xt no polisi terus, uh, supaya cepat saya pakai dulu ini ya. Nah, ini biar kelihatan namanya gitu. Oke, okay, TX nomor polisi ya, terus ada lagi nomor rangka. Ini berarti kita kasih nama TXT no rangka. Lalu ada TXT nama kendaraan, yang ini berarti TXT nama kendaraan terus ini txt tahun pembuatan terus ini txt tahun pembelian txt tahun pembelian terus ini txt kondisi txt kondisi terus ini TXT harga beli lalu di sini TXT biaya perbaikan TXT biaya perbaikan kita simpan dulu nah kalau sudah di sini kita coba ya kita gedein lagi kita coba jalankan kita ketik di sini Eh, KH3541 GT, KH3541 GT, cari. Nah, ini udah masuk semua ya? Sudah masuk semua. Eh, berikutnya, kita apa? Kita akan memasukkan perintah pada bagian area sini nih, yaitu total biaya perbaikan. Nah di bagian total biaya perbaikan itu dia ngambilnya itu dari sini teman-teman ya dari bagian rekam medis ini gitu nah jadi sebelum kita lanjut mengurusin yang form ini kita akan selesaikan dulu di bagian sini gitu nah kita akan isi dulu di bagian sini ya jadi di bagian nomor polisi ini dia udah terisi otomatis ketika kita itu mengklik pada bagian cari sini karena di sini ada perintah c ring C5 itu akan terisi dengan nomor polisi yaitu C3 itu yang ini rekam medis Nah, sel C5 itu ya sel ini gitu. Nah, di sini kita ketik perintah atau rumus sama dengan if error buka kurung vlookup buka kurung kita klik yang ini terus kita kasih titik koma atau koma jika nggak mau nanti ya terus kita masuk ke bagian ke data kendaraan lalu kita blok dari B sampai dengan I kita kunci F4 titik koma eh 2 ya titik koma 0 tutup kurung terus titik koma lagi petik dua dua kali tutup kurung enter nah ini nama kendaraannya dia terisi dengan nomor rangka artinya yang kita ambil tadi harusnya dia kolom ke tiga berarti di sini kita kembali ke rekam medis klik hasil rumus ini ya angka dua di sini kita ambil ganti jadi tiga oke nah total biaya ini kita kasih rumus ya, sama dengan sum buka kurung kita blok ini. Semua baris ini kita blok, oke. Okay. Kunci F4 tutup kurung enter. Kita kasih format rupiah dulu. Oke, okay. terus di bagian atas ini kita ketik e, rumus juga yang sama dengan ini ya. Ini kita copy aja. Copy terus masukkan di sini. Oke. Okay. Nah, di sini kita hitung ya. Tahunnya itu dari 1 2 3, 4. Jadi tahunnya itu dari kolom ke 4. Di sini kita ganti jadi 4. Oke, tahun pembuatan 2020. Tahun pembelian, ini kita copy juga ya. Kita paste lagi. Ini jadi 4, 5. Nah, ini tahun pembeliannya. Tanggal cetak kita ketik rumus sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke, udah selesai. Berarti seperti ini di bagian atasnya. Nah sekarang di bagian tanggal perbaikan ya. Ini kita ketik rumus sama dengan if buka kurung. Kita masuk ke bagian cari perbaikan sini. Oke. Nah di sini kita ketik, ah, sorry kita klik ini ya. Tanggal perbaikan itu yang ini. Terus kita ketik sama dengan petik dua dua kali titik koma petik dua dua kali titik koma lagi. Kita klik lagi tanggal perbaikannya. Tutup kurung. Enter. Nah ini udah muncul. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, terus nama kerusakan juga sama. Kita ketik rumus sama dengan if buka kurung. Kita klik di bagian cari perbaikan. Klik di bagian sel nama kerusakan ya. Yaitu yang ini, jenis kerusakan. Terus kita ketik sama dengan petik dua dua kali, titik koma, petik dua dua kali, titik koma. Klik lagi jenis kerusakan. Tutup kurung. Enter. Kita copy ke bawah. Oke. Bengkel juga sama, kita cukup copy dari sini rumusnya. Paste dari sini. Nah, di sini kita ganti ya. Untuk bengkel itu dia kolomnya E ya. Di sini kita ganti jadi E. E juga. Nah, ini dia. Tarik ke bawah. Oke. Nah, biaya pun juga sama. Kita ketik e, rumusnya di sini juga. Enter. Untuk biaya itu didapat dari kolom H. Berarti kita ganti di sini menjadi kolom H ini. Ini H. Ini juga sama, kolom H. Nah. Tarik ke bawah. Kita kasih format RP. Kita buang apa koma di belakang juga sama ya nah jadi kita sudah tahu bahwa total biaya untuk mobil ini perawatannya itu satu juta sekian gitu dan ini rekam medisnya gitu nah kalau sudah kita coba untuk melakukan pencarian di sini kita coba ketik ya misalnya kita akan mencari perbaikan pada mobil eh, ini mm ini ya kita copy ini kita masuk ke VBA nya kita paste di sini nah ini udah masuk datanya satu juta kita coba cek apakah benar nah ini harusnya dia 250.000 teman-teman ya cuman di sini dia masuknya itu satu jutaan malah kita coba cek dulu ini C3 C7 bener harusnya ini sudah oh ya ini kita pindahkan dulu teman-teman ya ini kita cut kita geser dulu ini Nah, ini kita taruh di bawah sini. Oke. Okay. Kita coba jalankan. Kita ketik KH. Kita coba cari lagi yang di sini tadi. Yang GT ini ya. Kita masuk ke rekam medisnya, kita coba. Paste di sini, cari. Oke, okay, udah pas. Terus kita cari lagi yang ini. kita jalankan kita paste di sini lagi nah dia udah pas nih ya udah oke okay. nah kita kalau sudah kayak gini kita atur dulu format teman-teman ya formatnya itu di bagian harga beli dan total biaya perbaikan ini sama kayak tadi di bagian menu utama di sini ya di bagian harga beli nah ini sudah ada format kayak gini kita tinggal copy pertama kita atur dulu yang di bagian page 3 yaitu di bagian biaya perbaikan nah ini kita paste di sini terus kita ini kita copy ini ganti ke sini gitu. Nah, kayak gini. Ini kita copy lagi masuk ke bagian form cetaknya. Terus di bagian harga beli kita klik dua kali. Kita paste ya. Terus kita copy ini. Paste dan paste juga. Kita copy lagi. Buka lagi form cetak, terus buka total biar perbaikan, paste di sini. Ini kita copy lagi pasta di sini dan di sini Oke okay. Nah sekarang kita coba tes ya kita masuk ke sini dulu kita masuk ke bagian apa cetak rekam medis Nah di sini kan belum hafal ya ini ya nomor polisinya kita buka di bagian page 2 lalu kita cetak RM saya ketik di sini misalnya kh strip 3541 strip mm kita klik tombol cari nah ini udah masuk udah masuk semua ya dan sekarang kita masuk ke bagian tombol cetak dan resetnya oke nah di sini untuk tombol cetaknya berarti yang ini ya kita copy terus masuk ke sini ke form cetak rm klik dua ini diklik ya di sini kita kasih nama cmd cetak klik dua kali paste hapus end nya hapus juga ini terus kita coba ya kita masukkan di sini kh strip 3541 strip gt coba klik cari oke masuk semua terus kita klik tombol cetak Yes, nah, dia udah nyimpan ya. Kita coba kasih nama RM1, tutup terus. Kita lihat di sini hasilnya RM1. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Ya, udah ke cetak gitu. Ini hasilnya. Berikutnya, kita masuk ke bagian tombol reset. Tombol reset itu yang ini, berarti kita copy lalu kita masuk ke dalam tombol reset sini. Kita ganti jadi CMD reset. Paste, simpan. Ini kita hapus satu, Ini juga sama kita hapus satu. Kita jalankan. Kita ketik KH-3541 strip 3541 MM cari, oke okay. kita tombol reset. Oke, okay, hilang gitu. Nah, kalau sudah berarti di bagian sini kita akan matikan uh, Textbooknya ya supaya nggak diedit nanti hasilnya gitu Jadi yang kita matikan tuh yang di sini ya, dari sini kita blok seperti ini Oke, okay, terus di bagian properties cari namanya enable, pilih false Nah, jadi hasilnya ketika kita Ketik di sini kh-3541-gt strip 3541 -gt, cari. Nah, ini dia mati gitu. Jadi nggak bisa diedit sudah. Karena memang harusnya mati gitu. Oke. Okay. Nah, berarti di sini udah ya. Sudah semua, sudah berfungsi. Nah, sekarang tinggal kita mengubah pada bagian desain menunya gitu. Nah, untuk menunya kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengurusi pada bagian menu-menu. Atasnya, teman-teman, ya. Nah, pertama di sini, di bagian eh, apa background, ya. Ini itu sudah saya siapkan backgroundnya. Itu kita ambil dari sini, ya, dari picture, terus kita klik ini, lalu kita eh, masuk di sini. Ada, ada sediakan beberapa background, ya. Ada yang A, ada background ini, tinggal dipilih nanti. Cuma, yang saya pakai itu yang pertama, yang ini. Nah, ini, eh, sorry, yang ini, ya terus kita klik open nah maka hasil seperti ini teman-teman ini hasilnya oh kebalik ya yang kita pilih yang warna biru dulu ini oke okay. nah kalau sudah kayak gini ini kita atur di bagian back style nya kita jadikan dia transparan terus kita ubah warnanya menjadi putih oke okay. ini juga sama teman-teman ya ini kita atur dulu supaya backgroundnya nya trans transparan. Lalu warnanya jadi putih. Oke. Okay. Nah, terus di sini kita isi dengan eh uh, gambar ya. Misalnya kita klik gambar udah saya sediakan teman-teman ya. Sudah saya sediakan di dalam folder icon. Ini diklik, terus di sini ada folder icon. Ada yang home ya ini diklik, terus pilih open. Nah, di sini kita atur ya pertama di bagian back style juga sama ini jadikan dia transparan terus di sini dia jadikan non yang di sini kita jadikan zoom oke nah hasil kayak gini ini tinggal kita turunin ya nah kayak gini hasilnya ini juga sama ini back style jadikan transparan terus non dan di sini kita jadikan zoom lalu kita pilih gambarnya yaitu yang kendaraan nah ini dia kita turunin lagi oke kalau misalnya mau di ketengahin bisa ya ini tinggal di blok klik kanan pilih apa pilih yang middle ini oh dia terlalu besar ya ini kita turunin deh kita turunin pakai top di sini kita isi jadi 14 oke sudah nah ini juga sama di sini kita backstel pilih yang transparan ini yang non dan ini picture kita pilih yang e, perbaikan nah ini dia yang ini kita ubah jadi zoom oke okay. nah ini kita turunin menjadi 14 kurang ya 16 misalnya ini fontnya kita atur terlalu gede teman-teman ya Yes. ini topnya 12 ini 14 ini oke okay. nah kayak gini aja ini 10 nah berikutnya di samping ini kita turunin lagi ya ini 14 oke okay. nah di sini cetak rekam medis berarti kita ganti juga di bagian back style nya border style nya terus ini juga sama kita pilih zoom yang ini kita ganti jadi ini kita turunkan ini kita samakan dulu deh ya samakan dulu kita klik kayak gini kita samakan di sini topnya 14 oke okay. ini kita turunkan jadi 16 okay, sebentar 14 kembalikan 12 kita share aja ke bawah kalau nggak pas ya begini gini hasilnya terus ini kita ubah juga menjadi save eh, open sheet ya open sheet itu yang ini back style jangan lupa border style jangan lupa dan picture size mode jangan lupa oke ini dia turunin oke terus simpan ini juga sama ya ini kita ubah dulu transparan non dan di sini zoom kita pilih yang ini kita turunin oke okay. terus yang ini juga sama kita pilih transparan non terus di sini kita pilih close dan di sini kita pilih zoom kita turunin oke okay. nah udah dan ini kita kasih logo ya jadi teman-teman punya logo silahkan masukkan ke dalam apa menunya masing-masing juga sama transparan Non dan ini kita jadikan zoom Oke okay, nah ini hasilnya kayak gini kita simpan dulu Nah ini kita kasih nama cmd home terus ini juga kita kasih nama cmd kendaraan nggak bisa kita kasih nama yang lain misalnya cmd data kendaraan ini cmd perbaikan yang ini cmd open seat yang ini cmd simpan yang ini CMD keluar. Nah, di sini kita ketik perintah ya, klik dua kali. Kita ketik MI dot multipet satu dot value sama dengan nol. Kita copy langsung, terus di sini kita ketik perintah juga di dua kali. Ini jadi satu. Ini juga sama, kita klik dua kali ini paste jadi dua kalau yang ini sudah ya terus yang ini open sheet kita ambil perintahnya dari tombol delete sini yaitu yang ini kita copy kembali ke sini open sheet di paste kita ganti pesannya Anda akan membuka data ya di sini kita ketik buka data terus ini kita ketik application dot visible sama dengan true lalu unlock me oke okay. terus di enter lagi ketik sheet satu dot select oke okay. lalu di sini disimpan ya klik dua kali kita ketik this workbook save lalu untuk yang keluar kita ambil dari dari sini ya ini kita copy di dua kali di sini paste di sini kita ganti menjadi anda akan keluar dari aplikasi yang kita ganti jadi ke luar ini tetap seperti ini lalu di sini kita ketik this workbook.save lalu this workbook.close oke nah kalau sudah kita tambahkan lagi ya di sini klik dua kali di formnya lalu di sini kita tambahkan di bagian query close kita ketik perintah if close mode sama dengan 0 spasi then cancel sama dengan true and if oke okay. kita fungsikan perintah ini itu untuk melarang mengklik tombol X. Nah gitu. Jadi bolehnya pot tombol open seat untuk membuka seatnya. Kalau mau keluar berarti harus lewat klik tombol keluar gitu. Kalau open seat dia membuka uh, seatnya. Oke okay, kayak gini. Nah kalau sudah di sini kita masuk ke P 1. Nah di bagian P 1 sini kita akan isi ya gambar. Jadi kita pilih ya picture. Kita masukkan gambarnya dari yang tadi saya kasih itu yang ini nah kayak gini hasilnya di sini kita atur dia modenya kita coba zoom ya kalau zoom pecah jadi tetap kita jadikan dia clip nah seperti ini nah yang di sini kita pilih e, apa gambar juga ayo eh, sebentar yang ini kita nggak usah pilih gambar kita jadikan dia warna putih ya untuk backgroundnya sini berarti untuk warna putih itu tinggal kita pilih dari sini ya insert shapes nah kita buat save kayak gini kalau kita kasih warna putih e, border warna putih tinggal kita copy masuk ke visual basic terus ini di bagian page 2 diklik terus di bagian picture nya kita pilih ini di block terus ctrl V nah ini udah jadi warna putih karena memang di bagian page itu dia tidak ada fitur untuk mengganti warna ya ini juga sama nih paste nah gitu nah hasil kayak gini jadinya kalau misalnya anda pengen warna biru juga ya silahkan dikasih warna biru yang sama gitu nah ini juga sama ya kita kasih warna putih juga oke ini juga sama kita jadikan dia transparan untuk warna putih juga boleh nah ini juga sama kita kasih warna putih Oke, ini juga warna putih. Nah, ini juga warna putih jadinya ya. Oke, atau transparan nggak apa-apa. Ini juga sama. Nah. Oke, kalau sudah, di dalam user form inisial sini ya ini udah ada kayak gini ya multipes 0 jadi kalau kita jalankan pertama kali maka dia kayak gini hasilnya tuh nah tinggal kita tambahkan teks uh, label di sini ya teman-teman ya kita masukkan label nah kayak gini lalu di bagian captionnya kita ganti menjadi kalimat selamat datang di aplikasi rekam medis kendaraan sederhana kita tarik ya terus kita gedein fontnya bold oke terus di sini bordernya kita eh nya kita pilih yang transparan lalu kita kasih warna putih Oke, kita gedein sedikit lagi ya. Nah ini. Nah di bawahnya kita kasih lagi teks, uh, label uh, dengan tulisan yang lebih kecil ya. Di sini, isinya aplikasi ini digunakan untuk mencatat perbaikan kendaraan, serta membuat laporan rekam medis kendaraan dan menghitung biaya perbaikan. Oke. Okay. Kita atur dia backstyle transparan dan kita kasih warna putih dan kita atur besarnya misalnya 12. Oke, okay, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah di sini kita klik di bagian multi page ya ini. Ini diklik di bagian multi page Nah, terus di bagian stylenya kita ubah menjadi non supaya dia hilang untuk bordernya gitu. Nah, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, hasil kayak gini sudah. Kita klik di bagian data kendaraan, dia ke sini. Ke data perbaikan, dia ke sini. Ke cetak rekam medis, dia ke sini. Ke home, dia kembali ke yang tadi. Nah, gitu. Kita klik tombol simpan, terus kita klik open sheet, dia akan masuk ke dalam sheet Nah, kayak gitu. Nah, lalu, kalau sudah di sini, tinggal kita masuk ke area apa eh, sini ya? Kita buatkan tombol insert. Nah, kayak gini, misalnya klik kanan, pilih edit text, kita ketik start up. Nah, gitu, kita atur perintah ya masuk ke sini di sini kita masukkan insert pilih modul kita ketik perintah sub buka aplikasi enter kita ketik perintah misalnya application dot visible sama dengan false lalu ketik form utama dot show nah kayak gitu kita tutup terus kita coba ya klik kanan pilih assign macro lalu kita pilih yang buka aplikasi klik oke OK, lalu kita klik tombolnya nah maka hasil seperti ini teman-teman nah dia udah terbuka dan sudah selesai pembuatannya oke kayak gini ya nah ini oh ini belum selesai teman-teman ya kita dulu open sheet kita buka terus kita coba cek yang di sini tadi nah untuk kembali ke tombol tadi teman-teman ya caranya klik di sini lalu pilih di sini ada multi page lalu kembalikan atau bisa teman-teman pilih yang di bagian page nya gitu nah di sini misalnya kita pilih page 2 nah ini ini tadi ya ini di sini kita tambahkan image 8 ini ya kita ganti jadi gambar satu Oke, okay, kita simpan, kita tutup, dan kita coba lagi dua kali set. Nah, udah gitu. Oke, okay, teman-teman, ya, demikian untuk tutorial uh, kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf karena videonya lumayan lama, ya, karena memang kita membuatnya dari awal. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di tutorial video selanjutnya.